Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat yang selalu menginspirasi saya. Hari ini atau pagi ini, kira-kira ada gak sih yang masih suka marah-marah? Entah dia di jalan, entah dengan istri atau suaminya, atau marah-marah dengan perusahaannya. Nah, jika masih ada, yuk kita mulai sama-sama belajar, sama-sama peka. Kalau anak bilang zaman now sekarang harus peka, teman-teman. Nah, gini teman-teman, ternyata dalam ilmu neuropsikologis hanya 6 detik waktu yang diperlukan untuk kita merespon hal-hal yang negatif ke yang positif. Karena di dalam kepala kita ada yang namanya amigdala. Nah, amigdala itu bagian otak yang sifatnya untuk merespon hal-hal yang negatif. Kebayang teman-teman, kalau kita lagi pulang kerja ke rumah, kita kadang capek, terus rumah berantakan, atau kita ke bawahan kita, kok bawahan kita nggak beres kerjaannya, atau apalah gitu. Ternyata hanya perlu 6 detik untuk merespon suatu masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, amigdala itu bisa kita kontrol kalau kita bisa mengontrol emosional, teman-teman. Hal yang paling kecil, jika kita sudah berkeluarga, tentunya kalau kita marah-marah, kita harus berpikir ulang efek negatif dan positifnya. Jika kita marah-marah sama bawahan kita, tentunya yang dilihat bukan orangnya, teman-teman, tapi yang dilihat masalahnya. Contoh, kalau kita marah sama bawahan kita atau kita marah sama istri kita, kita pulang, kita datang ke tempat kerja, kita ngeliat mukanya, kita ngeliat wujudnya, ya dia lagi. Tentunya itu amigdala sangat senang kalau kita melakukan hal-hal yang negatif. Nah, mungkin mulai hari ini kita harus belajar. Ingat teman-teman, amigdala 6 detik merespon hal yang negatif ke yang positif, atau mau yang positif ke negatif, itu kembali ke teman-teman. Jangan lupa belajar. Belajar itu mudah, teman-teman. Belajar itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Yuk sama-sama belajar. Belajar itu bisa bermanfaat untuk kita sendiri atau bermanfaat untuk orang banyak, teman-teman. Selamat pagi, tetap semangat dan harus semangat.